Hawa nu henteu bisa dilelebah ngabalukarkeun harga cengek beureum di Kabupaten Cianjur ngajauh leuwih ti 100% batan sasari. Harga cengek anu samemehna nitih 30.000 sakilo, kiwari jadi 100.000 saban kilona. Lian ti hargana ngajauh, eta stok eta cengek ge langka di jarualan di pasar muka Kabupaten Cianjur. Usum ngiji anu tacan lekasan ngabalukarkeun harga cengek beureum di pasar muka Cianjur ngajaul tepi ka 100.000 sakilo. Padahal harga samemehna mah ukur 30.000 saban kilona. Ngajaulna eta harga cengek teh matak ngarahuh padagang lantaran jadi tiiseun nu meuli. Ngajaulna eta harga cengek teh geus karandapan saprak 3 minggu katompernakeun. Lianti harga na ngajaul jeung lenganana oge kawilang bangga disiarna di pasar lantaran pasokanna nangurangan. Ari pangna stok nangurangan nyaeta hawa nu teu bisa dilelebah ngalantarankeun para patani cengek nandangan puso. Jeuk salah saurang nu dagang cengek jero sapoe galibna dirina bisa ngajual cengek tepi ka 30 kilo. Kiwari dina harga nu mahal cengek teh teu pati payu. Yang paling ini itu berapa pak harganya sekarang? 100.000 per kilo. 100.000 per kilo. Kalau yang hijau 70 yang hijaunya gitu. Ini yang mengalami kenaikan cabai apa aja pak? Yang itu aja yang paling itu mah itu rawit merah itu. Berapa per kilo pak sekarang? Yang 100.000 yang merah, ya yang hijau 70. Kalau harga normalnya? Harga normalnya kalau yang itu pay 20, yang hijau, yang ini 30 lah harga normal. Di sagedengan eta harga cabe sejen jeung sayuran ma ukur naik tepi ka 3.000 sakilona. Heri Setiawan, Bandung TV.